Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis. Dan kita sudah sampai ke bab ke-32. Al-babu tsani was-salasuna fi fadilatit tawadhu'i. Bab yang ke-32 menerangkan tentang masalah tawadhu'. Tawadhu itu lawan dari sifat sombong. Pas seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Dan yang perlu kita ketahui, ada 3 dosa yang dilakukan pertama. Kira-kira apa saja? Dosa 3 yang dilakukan pertama. Dosa apa saja? Yang pertama adalah dosa sombong. Itu dosa pertama dilakukan, yaitu ketika siapa? Nabi Adam mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Dosa pertama. Dosa yang kedua adalah su'udzon. Jadi Nabi Adam dibuat su'udzon oleh iblis. Dengan cara apa? Iblis itu menggoda Nabi Adam dengan mengatakan, kamu itu tidak diperbolehkan mendekati pohon ini supaya kamu itu enggak jadi dari golongan malaikat dan enggak bisa kekal di situ. Ayo makan aja su'udzon. Nabi Adam diajak su'udzon dan ini dosa yang kedua. Dan sebenarnya Nabi Adam enggak percaya. Cuma karena iblis itu membawa nama Allah dan Nabi Adam itu enggak menyangka kalau iblis sampai berani membawa nama Allah, makanya jadinya ngikut karena sudah demi Allah ini benar. Oh. Sejak mengatakan kata Allah itu, oh benar benar. Enggak akan yang ada yang berani membawa nama Allah. Ternyata iblis bohong. Dosa yang ketiga adalah dosa iri. Yaitu Qabil dan Habil, sehingga terjadi pembunuhan pertama itu. Makanya kalau ada pembunuhan sampai detik ini, Qabil itu dapat. Kenapa? Karena yang mempelopori pembunuhan. Sehingga sampai detik ini kalau terjadi pembunuhan-pembunuhan, dosanya itu mengalir. Ya istilahnya dosa jariah. Jadi amal jariah ada, dosa jariah juga ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala, Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi negeri akhirat, surga, itu bukan tempatnya orang yang sombong. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi atau bahkan sebesar biji atom kesombongan, gak bisa. Ya contohnya sudah jelas, iblis. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kita, lebih bertauhid mana iblis dengan kita? Lebih kenal iblis akan Allah, itu iblis lebih kenal daripada kita. Bahkan iblis ngaku kalau Allah itu satu. Kalau seandainya ditanya lebih alim siapa iblis dengan kita, lebih alim iblis. Cuma karena ada rasa sombong, itu yang membuat dia itu tidak bisa tinggal di surga. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sikap sombong. Amin ya rabbal alamin. Jadi tawadhu itu apa? Tawadhu itu adalah lawan dari sikap sombong. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri, akhirnya sampai hina, bukan yang seperti itu. Tawadhu itu lawan dari sombong, tidak menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain, meskipun sebenarnya kedudukannya lebih mulia. Jadi selalu menganggap orang lain yang ditemui lebih mulia dari dirinya, itu namanya tawadhu. Itu namanya tidak sombong. Ketika melihat anak kecil misalkan,
Dia enggak nganggap, oh saya lebih mulia dari anak kecil, enggak. Tapi yang dikatakan anak kecil ini lebih mulia dari saya, dia itu enggak punya dosa, sedangkan saya sudah banyak dosanya. Gitu. Ketika melihat orang yang lebih tua, dia tidak menganggap dirinya saya lebih mulia dari dia. Enggak. Tapi dia mengatakan orang tua ini sudah banyak beramal, sedangkan saya yang masih muda amalnya masih sedikit. Jadi enggak merasa lebih baik daripada orang lain. Orang tawadhu itu seperti itu. Dan orang yang tawadhu meskipun menurut dirinya dia merendahkan tapi menurut orang lain itu mulia. Makanya dikatakan wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu'a lillah, siapa saja yang bersikap merendah, bersikap tawaddu karena Allah, rafa'ahullah, maka Allah akan meninggikan dia. Kalau ada orang tawaddu, Allah yang akan meninggikan, dia merendahkan. Ya monggo. Ya makanya jangan merasa sok pantas disuruh duduk di atas kursi, monggo. Sedangkan di bawah ada kiai-kiai sepuh yang lebih alim, langsung sok-sok pantas gitu. Jangan. Kalau kita lihat para kiai, para ulama-ulama yang benar-benar alim, kalau bertemu, ya tidaklah merasa, oh ciuman, tidak seperti itu. Tapi dia tawadhu, dia mengawali untuk mencium. Tapi apa? Orang lain akan membalas tawadhu juga. Sebaliknya, wa man takabbara wa dha'ahullah, siapa yang bersikap sombong, Allah akan merendahkan. Ya, orang sombong ini ibarat orang yang sedang berdiri di atas gunung. Dia itu melihat orang lain kecil. Dia enggak sadar kalau yang di bawah yang dia lihat kecil, dia terlihat juga kecil dari bawah. Itu orang sombong. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap sombong. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi silsilatani, tidaklah pada diri manusia itu melainkan di kepalanya terdapat dua rantai, silsilatun fis sama'i sabi'ati. Rantai yang pertama adalah rantai di langit ketujuh. Wa silsilatun fil ardis sabi'ati, rantai yang kedua adalah rantai di bumi yang ketujuh. Fa idza tawadha'a, lalu apabila ia bersikap tawadhu, rafa'ahullahu bis silsilati, maka Allah akan mengangkatnya dengan rantai itu ke langit ketujuh. Wa idza tajabbara, dan apabila ia bersikap angkuh atau bersikap sombong, wada'ahu Allahu bisilsilatih ilal ardis sabi'ah, maka Allah merendahkan dengan rantai itu ke bumi yang ketujuh. Jadi rumusnya, kalau kita merendah maka akan diangkat, tapi kalau kita sok tinggi maka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumul mutawadhi'ina, apabila kalian melihat orang-orang yang bersikap tawadhu, fatawadhu lahum, maka bersikap tawadhulah kalian kepada mereka. Kalau ada orang yang bersifat merendah, kita harus lebih merendah lagi. Ya, jangan marah merasa lebih mulia. Ya, kadangkala orang yang merendah itu ilmunya lebih tinggi daripada kita. Kadangkala orang yang enggak banyak bicara diam. Kadang-kadang dia itu ilmunya lebih tinggi dengan orang yang banyak bicara. Bahkan hafal satu profil orang itu, ya. Ya. Yang diam itu kadang-kadang lebih pintar sebenarnya. Cuma karena enggak ada kesempatan megang mic. Ya. Jadi seakan-akan dia yang pintar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadhu ma'al mutawadhi'in, bersikaplah merendah kalian terhadap orang-orang yang bersikap rendah. Fa inna tawadhu'ah ma'al mutawadhi'in shadaqatun, karena tawadhu kepada orang yang tawadhu itu sedekah.
Kalau ada orang yang tawaduk, kita harus tawaduk. Itu sudah sedekah. Tapi sebaliknya, watakabbaru ma'al mutakabbirin. Sombonglah kalian kepada orang-orang yang sombong. Kalau ada orang yang sombong, sombongi juga. Fa inna takabbura ma'al mutakabbirin shadaqatun. Karena sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Tawaduk kepada orang tawaduk sedekah, sombong kepada orang yang sombong sedekah. Ada orang yang sombong, sombongi juga. Sebagai apa? Sebagai bentuk pelajaran kepada dia. Itu sebagai bentuk pelajaran. Sombong itu bukan pas ada orang jalan gak nyapa, sombong. Bukan itu definisi sombong. Ada orang jalan pakai baju bagus, sandal bagus, sombong. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan sombong, al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Dua poin. Menolak kebenaran, wis dikasih tahu, sik ngeyel, sombong berarti. Gini loh yang benar. Loh, pokoknya yang benar gini. Merasa dirinya paling benar. Menolak kebenaran yang dikasih oleh orang lain, sombong dia. Wis dikasih dalilnya kayak gini loh, sik tetap nolak, sombong berarti. Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Yaitu tadi, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu sombong. Makanya kalau ada orang yang sombong, sombongi. Karena itu adalah sedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alattuyyahi tih alattuyyahi, angkuhlah kepada orang-orang yang angkuh, fa inna tiha, karena sesungguhnya bersikap angkuh alattuyyahi terhadap orang yang angkuh shadaqatun, itu adalah sedekah, ya, dengan versi riwayat yang berbeda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sut tawadhu'i ayyabtadi'ah bisalami. Puncak sikap tawaduk itu adalah memulai lebih dahulu untuk mengucapkan salam. Itu salah satu contoh orang tawaduk, ya, gak merasa karena dia lebih tua harus yang lebih muda, enggak. Pokoknya yang melihat langsung aja, itu bentuk tawaduk kita. Enggak karena dia ustad harus disalami oleh jamaah, enggak. Kalau dia yang melihat dulu, assalamualaikum, sampaikan salam. Itu adalah salah satu bentuk tawaduk. Nah ini, ayyabtadi abissalami ala man laqiyahu minal muslimin fil majalis, yaitu mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang yang ditemui olehnya dari kalangan orang-orang Islam di berbagai majelis. Ketemu di sini, assalamualaikum, assalamualaikum. Pahalanya orang yang mengucapkan salam, meskipun hukum mengucapkan salam sunnah, itu lebih besar daripada orang yang menjawab salam meskipun hukumnya wajib. Ya, pahala sunnah yang lebih besar daripada pahala wajib itu adalah mengucapkan salam. Sedangkan yang lain, pahala wajib lebih utama, pahalanya juga lebih besar pahala wajib. Cuma salam ini, mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Yang mengucapkan itu pahalanya lebih besar daripada yang menjawab. Orang yang memberikan tangan untuk bersalaman itu pahalanya lebih besar daripada yang menerima. Ya, seandainya ada angka 100, yang menengadahkan tangan, yang memberikan tangan terlebih dahulu 90, yang menerima 10. Jauh. Ya, salamkan gini dulu. Enggak usah sok-sok karena lebih mulia, karena lebih tua, karena lebih alim, enggak mau salaman. Wes, pokoknya ketemu, assalamualaikum. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawadu'u ma'aidus syarafi." Sikap tawadhu adalah kebiasaan-kebiasaan para bangsawan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-karamu at-taqwa." Kedermawanan adalah ketakwaan. Wasyarafu at-tawadhu, dan kemuliaan adalah sikap tawadhu. Wal yakinu al-ghina, dan keyakinan adalah kekayaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi ni'matin, setiap pemilik kenikmatan, mahsudun sahibuha illa tawadhu,
setiap pemilik kenikmatan itu akan didengkikan pemiliknya kecuali sikap tawaddu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawaddu min akhlaqil anbiya, bahwa sikap tawaddu itu adalah termasuk akhlaknya para nabi. Wa takabburu min akhlaqil kuffar, dan sikap sombong itu termasuk akhlaknya orang-orang kafir. Wal fara'inah, dan para Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun itu sombong, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Fir'aun memang keren, enggak pernah sakit, enggak pernah sakit, yang diinginkan selalu terjadi. Itu Fir'aun. Ganteng. Ya, dimakamkan di mana itu sekarang? Di dunia. Ya, iya, di dunia. Kok enggak ilmiah jawabannya ya? Apa itu? Bangunan bangunan di Mesir itu apa? Di itu. Oh, piramid. Piramid. Paling kalau naik Grab itu ya sekitar 2000-an lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takabbara." Siapa saja yang bersikap sombong, alal fuqara'ih, kepada orang-orang fakir, la'anahullahu, maka Allah akan melaknatnya. Wa man takabbara 'alal ulama, dan siapa yang sombong atas ulama, kepada ulama, akhzahullah, maka Allah akan membukakan kejelekannya. Ya. Wis, itu hadis yang ada dalam kitab Lubabul Hadis tentang masalah tawadhu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup. Enggak usah lama-lama. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Bertanya terkait tema tawadhu, sombong dan sekitarnya atau yang lain. Ya. Monggo Pak Edi. Contohnya real yang tadi sombong diplus dengan sombong itu gimana? Apa? Sombong diplus dengan sombong itu contohnya gimana? Nah, ini Pak Edi Banyu bertanya jemaah. Contoh realnya kalau ada orang sombong dibalas dengan sombong, itu caranya harus seperti apa, contoh realnya gitu ah. Oh, contohnya gitu. Kayak apa? Contohnya ya. Kalau menurut Pak Herman kayak apa contohnya? Ya ini kan ada, bayangan saya ada dua gambaran ya. Kalau orang sombong dibalas dengan sombong, itu kemungkinan juga boleh. Karena apa? Kalau ada orang sombong, kita menyombongkan diri, dia dalam posisi, oh ternyata sombong-sombongan, ada sombong yang lebih menang gitu loh, saya menang, oh berarti dia gak sombong gitu, tapi saya, sombong saya dalam rangka etok-etok ya, artinya Gusti Allah kan mutlak paham, oh ini Hermanto ini ketoknya sombongnya cuma main-main gitu loh maksud saya. Satu, oke. Yang kedua, gini, sombong itu memang kalau dari cara berpikir ngapunten orang tasawuf, ya ojo sombong, rene dia sombong. Iku sing apik grabeken dewa makmu. Kira-kira apa wong kok sombong? Ngono oh, nggih. Nah, akhirnya saya enggak tahu Ustaz. Monggo dijawab Bapak Edi. Matur nuwun. Bulet ya, tak kira wis iso jawab ya. Contohnya apa? Contohnya ini kejadian nyata, saya pernah ngisi di Gerudo. Ada satu jamaah bawa kitab kuning, kitabnya itu ada tulisannya Fathul Mu'in. Ya, saya menjelaskan pada waktu itu sholat sunnah rawatib. Buka kitab Fathul Mu'in, langsung ngetes saya. Dalam kitab ini, kitab gundulnya dibuka, kitab kuningnya. Coba, misalkan Pak Herman gitu kan, gemeter enggak? Waduh, kiopo ini. Dalam kitab ini tidak ada halamannya. Wah, ini ada halamannya. Jadi nunjukkan kitab, membacakan, ngetes apa yang saya sampaikan. Ya tak sombongi juga. Oke. Saya tunjukkan langsung di laptop saya. Kebetulan saya punya kitab lebih tinggi daripada kitab yang dibawa. Langsung. Oke, itu kitab Fathul Mu'in. Ini kitab yang saya tunjukkan adalah syarahnya kitab yang Bapak pegang. Namanya kitab I'anatut Thalibin, menang langsung. Soalnya apa? Kitabnya lebih besar dari itu dan itu tingkatannya di atas itu. Dan kitab ini menyatakan cet, tidak betul yang disampaikan oleh Bapak, diam sudah kayak gitu. Salah satunya ya. Ya, misalkan nunjuk dalam kitab Safina ini Ustaz, ya kita sebutkan kitab yang paling besar.
dalam kitab sarahnya kitab yang Anda sebut, yaitu kitab Kasyifatus saja, disebutkan gini, menang. Disombongi sekalian. Gak sakit hati, akhirnya malah terjadi permasalahan lebih besar. Enggak, malah gak berani ya. Wih, ternyata ini ngerti gitu. Padahal yang dibaca itu sebenarnya gak ada dalam kitab itu, cuma gaya-gayaan. Saya kan ya pernah baca, gaya-gayaan. Yang disampaikan itu gak ada dalam kitab itu, cuma disampaikan, tapi ya karena wis sudah gaya, kayak ngetes, ya tak tes balik. Ini dalam kitab yang lebih besar dari yang Anda bawa, ini syarahnya, kitabnya namanya ini, langsung diem. Salah satu contohnya. Ustaz, orang sombong itu karena memang kurang ilmu atau karena karakternya? Orang sombong itu gara-gara apa? Kalau iblis itu gara-gara apa? Kenapa kok iblis sombong? Kok dikatakan iblis itu sombong? Gara-gara apa itu? Pengen dipandang lebih tinggi yo. Ya iya, merasa dirinya mulia, makanya muncul sikap sombong. Ya. Merasa dirinya mulia, merasa kedudukannya di atasnya, sehingga ya muncul sikap itu. Kadang-kadang kalau orang yang baru belajar, itu sikap sombongnya muncul. Baru belajar. Biasanya pengen ngetes orang. Oh, saya pernah ngalami. Ya pernah. Semuanya orang yang belajar, yang ngaji, ketika awal-awal belajar muncul rasa sombong. Semakin lama semakin belajar malah tambah sombong. Ya dilihat, tergantung orangnya. Yeah. Orangnya bisa menyikapi seperti apa. Yeah. Harusnya kalau sudah belajar, oh ngerti, oh ternyata enggak boleh seperti itu. Oh sombong, ada orang yang salah dikit tak debat. Ada orang salah dikit tak kasih dalil. Dulu pernah seperti itu. Sekarang udah ndak ya, Tete. Sekarang wis tak biarkan, ada yang debat ya enggak tak reken, ya kan? Iya wis pegel gitu loh. Pokoknya kalau masuk maulid nabi, sing didebatkan maulid nabi, kalau dulu tak respon, sekarang biarkan aja. Saya ngerespon ya gak dapat apa-apa, kan gitu kan, tak biarkan. Apalagi sekarang bulan Desember, nanti lah masalah selamat Natal ribut lagi ya. Ya sudah, di sini ini gak usah ikut ribut-ribut, oh, gak punya jabatan tertentu kok di sini. Terus saya mau mengucapkan Natal Ustaz. Lah mau mengucapkan Natal ke siapa? Pak Herman ke Pak Freddy? Selamat Natal juga mungkin. Mungkin ya. Ya, wong Pak Freddy enggak merayakan Natal. Ya, ulama itu sudah berbeda, namanya berbeda, kita enggak boleh menyalahkan satu sama lain. Berarti kita sudah sombong gitu kan? Oh, salah ulama itu, jangan. Ada ulama yang keras memang mengatakan enggak boleh mengucapkan selamat Natal karena dia mendefinisikan selamat Natal itu berarti diangkatnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Mengucapkan selamat berarti sudah mengakui atas diangkatnya Nabi Isa sebagai Tuhan, berarti mengakui ketuhanan dari Nabi Isa. Enggak boleh. Yang satunya ulama yang mengatakan boleh, termasuk Habib Ali Al-Jufri. Oh, itu ulama besar itu. Beranilah nyalahkan itu. Lah ilmu kita itu sampai mana nyalahkan Habib Ali Al-Jufri? Habib Umar bin Hafid. Beranilah nyalahkan, ngaram-ngaramkan. Ya. Quraisy Shihab, ahli tafsir Indonesia, yang terkenal itu dua, Quraisy Shihab sama Profesor Romrawi, dua tokoh tafsir di Indonesia. Jangan berani nyalah-nyalahkan, ya. Kita cuma download di YouTube aja, langsung nyalah-nyalahkan ulama-ulama besar. Mereka mengatakan gak apa-apa, karena definisinya apa? Definisinya Natal itu ya kelahiran Nabi Isa, Nabi Isa itu Nabi saya. Dan tidak mengakui bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi tergantung mendefinisikan seperti apa, ya tergantung. Kalau Ustaz mengucapkan enggak? Oh, saya enggak punya tanggungan mengucapkan ke siapa-siapa, jadi saya enggak mengucapkan. Kecuali misalkan saya presiden, seandainya presiden mengucapkan, enggak masalah. Kalau dia itu seorang pejabat, pejabat publik yang memang harus mengayomi seluruh warga negaranya, di situ ada Islam, ada Buddha, enggak apa-apa. Pak Herman, ya, cuma MC, selamat Natal semuanya, gitu. Enggak pantas. Home swasti wastu, ayo enggak pantas kalau ini. Misalkan Pak buka di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, enggak pantas. Kalau di sini, ya. Jadi kalau wis enggak pantas, enggak usah ngomong. Gitu. Kecuali ketua RT, ya. Ketua RT kan di situ ada non muslimnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Natal kepada yang ini.
Sing penting di dalam hatinya enggak meyakini, enggak mungkin Pak Bobby mengatakan selamat Natal bah mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Enggak. Kayak tahu hatinya orang aja. Kalau saya enggak, karena saya enggak punya kewajiban. Bahaya Pak Presti. Ya. Bahaya kita ketemu. Iya, bisa terjebak ini, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ayo, monggo. Ya, Pak Edi. Tadi yang menarik itu sombong, dalam diri sombong ada pahala ya. Contohnya misalnya gini, satu kasus misalnya si A itu ngomong, gajiku 1 juta, B itu pamer lagi, aku 2 juta. Dia sombong, itu kan pahala saja. Itu ria versus ria. Ria versus ria. Gaji saya loh 1 juta. Hah? 1 juta? Saya loh 2 juta. Itu kayak duso kabeh, Pak. Kalau kayak gini. Ngasih, ya sombong itu yang bisa memberikan manfaat sehingga dia itu merasa mendapatkan pelajaran. Loh kalau gini malah tambah emosi. Loh, mbah saya loh 3 juta, malah bawa-bawa mbahnya. Loh, tonggo saya loh 5 juta. Sampai gitu. Ya, bukan yang kayak gitu, masalah kayak gitu. Kalau dibalik, ya, misalnya Pak Edi kan ada tetangganya bilang, gaji saya 2 juta, Pak Edi mendingan begini, gaji saya cuma 1 juta, tapi rasanya lebih dari 5 juta. Ya kan sombong ya kan, merendah, tapi sombong gitu. Tawaduk yang sombong, ya. Ya apa tawaduk yang sombong itu? Itu ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Silakan, ada pertanyaan yang lain, silakan. Selamat, monggo selamat. Nah, yang mau nanya. Itu gue setengah jam. Ya, monggo. Itu arah terus. Tanya masalah sabar, otomat kita tanya dikit aja. Monggo sambil menunggu pertanyaan dari jamaah ya. Ini saya bertanya sedikit Ustadz ya. Ustadz, antara tawadhu dan sabar itu kalau secara umum sabar dulu baru di situ muncul tawadhu, atau orang yang tawadhu mesti hasilnya sabar? Itu memang seiring atau irisan atau tidak ada hubungannya? Anterun. Definisi sabar dan tawadhu kan beda. Beda. Sabar itu misalkan ada musibah, ya wis sabar. Dengan cara husnudzon, oh mungkin di balik musibah ini ada hikmahnya. Apa hubungannya sama tawadhu? Saya tidak merasa lebih mulia, kan enggak ada hubungannya kan? Jadi beda kasus. Tawadhu itu biasanya kalau berhubungan dengan orang lain. Kalau sabar ini diri sendiri, pribadi. Ya, ada sesuatu menimpa kepada kita, ya sabar. Kalau gini, ada tetangga saya, gaji saya 7 juta. Wah, aku harus sabar ini. Aku harus sabar ini. Sabar kuwi iki sabar temen. Nah, aku ngomong 10 juta gak tawadhu. Berarti sabar ada hubungannya dengan tawadhu ya. Iya toh. Iya. Apa kerjaan? Saya bingung, guys. Pokoknya definisinya beda ya. Beda. Beda. Ya. Oke, okay. Ustaz Barokah. Nah, itu ya. Orang kobong. Orang kobong. Ya, pegang. Si, apun, si yang turun orang kobong. Ini aku nggak apun dan apun lagi orang sombong. Sombong, sombong. Maka dalam pengertian ini mungkin sombong di mana sombong itu terhadap keimanan atau keputusan. Dia yang dianggap. Kalau unsurnya materi, maka akan jadi pokok sombong. Kekerasan balas dengan
kelembutan. Kenapa kok sombong? Ya sombongi, gitu ya. Antara sombong dan kekerasan beda. Sombong itu apa? Sikap. Hubungannya dengan hati. Kalau kekerasan dengan perbuatan. Perbuatan sama hati enggak bisa, ya, enggak bisa bah dijadikan perbandingan. Kalau memang ada kekerasan dibalas dengan kekerasan, ya ibaratnya kalau ada yang ngumpat mencela, memaki kita, terus kita ikut memaki, ya ibaratnya ada anjing menggonggong, kita ikut menggonggong, berarti kita sama-sama anjing. Kayak gitu. Makanya saya sering mengatakan kalau ada orang yang melempar cacian kepada kita, jangan balas dengan lemparan cacian, tapi balas dengan lemparan bunga dan senyuman, tapi jangan lupa potnya juga, ya. Biar kapok gitu loh maksudnya. Nek sombong, sombong itu untuk memberikan pelajaran. Ya, kalau kekerasan kan sudah beda, berhubungan dengan ini apa dan lain sebagainya, fisik beda. Tapi kalau ini sikap, ya tak sikapi kayak gitu. Itu aja ya, sikap sama perbuatan, fisik dan lain sebagainya beda. Ya. Berarti sombong dibalas dengan sombong itu tidak harus ya, Tuan? Enggak harus. Sombong dibalas dengan sombong enggak harus. Kalau misalkan enggak bisa cara sombong ya, cara sombong yang benar itu enggak bisa. Ya ojo, jangan dipraktekkan. Ya wis, ada orang sombong misalkan, gaji saya loh 2 juta. Ya wis, terima kasih atas informasinya. Gitu aja wes, itu malah emosi itu ya, kita buat emosi. Masya Allah, terima kasih informasinya. Atau langsung aja gak nanya ngono. Emosi guys. Eh, 2 juta ngasih proposal, nyumbang majelis rek ngono ae ya, gitu ya. Gak harus sombong dilawan sombong, tapi kalau tahu cara menyikapinya ya, sombongnya itu tahu yang benar kayak apa, niatnya benar. Niatnya kan untuk memberi pelajaran. Nah kalau saya yang tadi itu niatnya memang memberi pelajaran, dia sombong, bawa kitab, nunjuk-nunjuk kitab, cara ngomongnya gak benar, ya tak sombongi, iki loh kitabnya lebih tinggi, langsung diem akhirnya, tak kasih, tak apa, tak rusak mentalnya langsung ya, langsung hancur langsung, gak gitu. Tapi gak boleh nafsu ya? Iya gak boleh, misalkan Pak Herman ya sombong, terus Pak Freddy nafsu, wah gak boleh kayak gitu. Laki-laki ya, laki-laki nafsu gimana maksudnya? Oh iya paham, tak kira nafsu gimana. Nafsu kan banyak ya, nafsu makan ada. Sing bener Pak Freddy, nanya itu sing lengkap. Melihat orang sombong nafsu. Ujungku kuat, ujungku lebih kuat. Ada yang WA, sholat sunnah qobliyah itu boleh dikodok apa enggak? Boleh apa enggak? Sholat sunnah qobliyah boleh dikodok apa enggak? Boleh. Ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah boleh dikodok. Contohnya apa? Sudah pernah saya ceritakan, Nabi pernah sholat, terus kemudian ada sahabat ikut sholat. Kebetulan sholatnya sholat subuh. Nah, sahabat itu belum sempat sholat sunnah qobliyah subuh. Habis salam Nabi, tiba-tiba sahabat yang sholat bersama Nabi itu berdiri sholat, dan Nabi membiarkan. Ketika selesai ditanya, kamu sholat apa? Saya sholat qobliyah yang belum sempat saya kerjakan. Jadi qobliyahnya dilakukan ba'diyah. Ya apa sih? Qobliyah dilakukan setelah sholat subuh, boleh. Nabi pernah juga ba'diyah duhur dilakukan setelah sholat asar. Pernah. Jadi boleh, tapi jangan setiap hari sholat qobliyah subuh terus saya dilakukan ba'diyah subuh setelah subuh. Ya, soalnya datangnya masbuk. Ya, habis sholat subuh, sholat lagi. Katanya ustaz boleh kok. Ya jangan setiap hari, bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang enggak ikut ngaji, enggak ngerti. Karena pemahaman orang yang enggak ikut ngaji itu setelah sholat subuh enggak ada sholat. Ya. Jadi jangan setiap hari, kalau sesekali enggak apa-apa. Ada pertanyaan yang lain, monggo. Itu pason. 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 Ada bacaan untuk menghindarkan ini sombong. Oh. Bacaan doa, bacaan untuk doa terhindar
dari sombong dan iri. Supaya terhindar dari sombong. Marah. Pakai bahasa Indonesia. Oh, jangan dari sombong. Apa doanya biar enggak iri ya? Ya. Ya, zikirlah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sombong, iri, dengki itu kan penyakit hati. Penyakit hati itu ya, dalam Al-Qur'an kan disebutkan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir, ingat kepada Allah, hati jadi tenang, hilang rasa sombongnya, hilang rasa irinya, dengkinya. Perbanyak zikir. Ya, wis zikir. Oh, ada orang beli mobil baru. Ya wis zikir. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Wis ngono ae. Gitu ae kok repot ya. Ada orang beli TV baru. Astagfirullah. Daripada emosi kan lebih baik kan istighfar gitu. Ya. Ada orang misalkan beli rumah baru langsung tola'al badaru alayna. Enggak apa-apa daripada emosi. Gitu kok ya. Wes, tanya yang lain. Wes. Ustaz, saya pernah kepikiran ini, Ustaz. Terus ngapun dari satu doa. Kan kalau manusia itu kan masa kehamilannya kan 9 bulan ya. Mm-hmm. Kalau jin itu berapa bulan masa kehamilannya? Bukan enggak? Saya ceritanya waktu ketemu. Jin itu masa kehamilannya berapa bulan? Kalau manusia 9 bulan. Kalau jin itu nyawanya berapa bulan ketemu? Ustaz, ngapun dari itu. Saya enggak pernah menghamili jin. Jadi jangan nanya saya. Jadi kehebatan wanita atas laki-laki itu ada, Pak Herman. Ya, kalau wanita itu ya, wanita yang bekerja kemudian dia hamil, dia bisa ambil cuti hamil. Oh. Tapi kalau laki-laki tidak bisa mengambil cuti menghamili itu. Saya cuti menghamili enggak bisa. Tapi kalau wanita bisa cuti hamil, bedanya. Ya, itu. Wes. Masalah jin hamil itu saya enggak ngerti. Ya tanya ya ke bangsa-bangsa jin. Yang biasa ngobrol ya, sama jin ya tanya ya. Sing tulinan jin itu wis tanya langsung. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Wis cukup. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.